Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin ketentuan dan kasih sayang Allah, maka dapatlah sama-sama kita bertemu pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih saya ucapkan pada pihak Masjid Al-Madaniyah yang sudi menjemput saya buat kesekian kalilah. Kali yang kedua lah kalau tak silap saya datang pada kali ini. Dan juga pada seluruh jemaah muslimin muslimat, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah, malam ini kita akan sama-sama kongsikan satu tajuk, moga-moga bermanfaat untuk kita bersama. Tajuknya adalah berkaitan tentang pengorbanan yang sia-sia. Pengorbanan yang sia-sia. Sedar maupun tidak, kita ni semua tuan-puan sekalian, dalam kehidupan kita, kita berada pada tahap yang kita berada pada hari ini juga adalah salah satu daripada pengorbanan orang-orang di sekeliling kita. Termasuklah pengorbanan guru-guru kita, cikgu-cikgu, ustaz-ustazah, termasuklah juga orang tua kita. Maka pengorbanan dan kejayaan itu berpisah tiada. No pain, no gain. Orang kata berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Macam tuan-tuan hari ni nampak duduk menyandar, senang nampak ya. Yang berkorban siapa dia? Tuan-tuan ke saya? Lebih kurang. Pasal nak boleh duduk ni pun berkorban. Ikutkan tuan-tuan kena tarik mamak depan tu pun sedap juga. Tapi korban. Duduklah sekejap kan. Ustaz ni kecil hati. Kita dah tak ramai sangat. Duduk je lah menjaga hati ustaz. Dia berkorban juga. Dia pengorbanan ni luas pengertian dia. Jadi kita kalau nak diikutkan, kita sekalipun sampai ke tahap yang kita berada pada hari ini, tuan-tuan saya sekalipun, adalah juga berkat dari pengorbanan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Maka selayaknya lah kita mengucapkan syukur kepada Allah, berterima kasihlah kepada orang-orang yang asbab kerana mereka kita mencapai mengecap nikmat yang kita ada pada hari ini. Sama ada seorang suami dulunya naik motor kapcai ke motor biasa dalam bunyi macam-macam tom 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 geran 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 tak dapat lagi tu bunyi macam-macam motor tu. Tapi dah kaya, duit dah banyak, bisnes dah laju. Diam-diam nikah siam pula. Nikah di siam pula dah. Dulu masa susah-susah, isteri tu je lah. Kaulah bintang, kaulah bulan, kaulah matahari semua ada. Hidup dah senang, betul lah orang cakap kan. Perempuan diuji ketika susah. Lelaki diuji ketika senang. Perempuan memang diuji waktu susah. Dahlah suami tu handsome tu tak berapa sangat. Duit tak pun ada, ayat pun tak power, mulut berbau. Hadap je lah suami macam tu. Tu korban lah tu. Berkorban lah, mengadap lah suami tu. Nampak macam mana dalam kampung tu je yang ada, pilihan yang ada. Ya itu, tapi dia tabah hidup dengan suami macam tu. Tapi suami diuji ketika senang. Bila dia dah senang, jalan pun lain macam, tangan terketar-ketar sikit nampak. Lagi-lagi nampak yang dai licin pula. Lagi dugaan macam-macam. Dia banyaklah dugaan tu tuan. Dia kasi cerita lebih-lebih payah pula. Kamera banyak pacak dan macam sidang media dah ni. And, tak apalah tuan-tuan. Jadi kita nak sebutkan pengorbanan dan kejayaan itu berpisah tiada. Maka sebab itu dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dia syarat untuk nak meraih kejayaan dalam hidup ini tak lain tak bukan dia kena ada satu sifat. Apakah sifat tersebut? Kata Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalan ke arah keredaan kami. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Ankabut ayat 69. Aku tak silap. Oh, silap tuan-tuan cek balik . Tuhan kata apa? Orang-orang yang bersungguh-sungguh fina, di atas jalan kami. Maknanya pengorbanan dia mesti atas jalan Islam, jalan Allah.
Dalam dunia ni bukan tak ada orang yang berkorban. Kita tahu ramai sanggup korbankan nyawa panjat gunung Everest. Kan? Kita tak bolehlah merendah-rendahkan apa yang dia buat. Pada dia itu pengorbanan. Betul tak? Dia kata ini pengorbanan saya nak mengharumkan nama negara. Korang berani? Ah, gunung jerai pun tak larat. Everest. Jadi tak apalah. Kita tak kata apa yang dia buat itu salah. Gunung Kinabalu, pagi-pagi malam tidur kundasang, esok pagi dah naik, ambil gambar dengan lembu sikit, esok pagi dah pacak naik dah, malam tu dah naik semua. Jadi itu pun pengorbanan. Dia bawa nama company dia, oh, menawan puncak Kinabalu, okey, itu pun pengorbanan. Apa jua tuan-tuan buat itu ada pengorbanan dia. Tapi persoalan dia, adakah pengorbanan yang kita buat selama ini menepati yang Tuhan kata fina, di atas jalan kami? Panjatlah gunung, redahlah lautan, semayang tak? Pergaulan laki perempuan jaga tak? Janganlah sibuk nakkan itu, nakkan ini. Batas syariat tak jaga. Dia kata panggil ustaz, tahu marah eh. Suruh dia panjat, tak larat. Dah, kita ni nak mengingatkan supaya pengorbanan awak tidak berakhir dengan sia-sia. Kita nak pengorbanan kita selama ini dinilai sebagai ibadah dan berpahala. Tak naklah sia-sia macam tu. Kawan-kawan semua balik ke kampung, kadang jam, ngadak jam, orang balik Kelantan, Pantai Timur, dia kadang 10 jam. Orang pergi Mekah balik dah, sampai hotel tidur dah, tak sampai-sampai lagi. Jauh pengorbanan kita tu, balik kampung semua. Tapi kalau balik itu dalam keadaan dah lah dia jamak qasar, tak jamak langsung, jamak ta'iyah dia panggil. Dengan tak semayang dalam kereta pasal lagu raya, manjang doa, tidak bismillah, tak. Jadi benda-benda tak diingini, paham kena, oh ini semua ujian Allah. Dan ingat Tuhan. Dia, sebab itu pengorbanan dalam hidup ni, seperti ayat tadi saya baca, buat satu benda bersungguh-sungguh tapi mesti atas jalan kami. Dalam dunia ni bukan tak ada, ada orang sanggup merentah lautan, berenang merentah lautan itu, lautan ini, berjalan kaki mengelilingi dunia. Itu semua pengorbanan. Tapi kita nak tanya, pengorbanan dia tu dinilai ibadah atau tidak? Itu je. Bukan apa, bagi kita orang Islam akhirat nanti rugi lah. Ya. Baik pergi Mekah, jalan kaki pergi Mekah apa kan, daripada buat satu rekod yang akhirnya tak ada nilai ibadah sekalipun. Jadi sekali lagi saya sebut, ni kan rakam ni, tak adalah kita berniat nak merendah-rendahkan semangat kawan-kawan kayu basikal sampai ke Thailand ke apa tu. Ada tak nilai-nilai ibadah dalam pengorbanan kita tu? Baru dia dapat pahala. Sebab itu dalam apa nama ni, dalam pengorbanan hidup para nabi-nabi Allah terdahulu, pengorbanan yang mereka lakukan itu syarat dengan tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan pengorbanan kosong-kosong ya. Macam apa nama tu? Dekat India tu bangunan cantik tu apa nama? Oh, Taj Mahal ya. Itu pun pengorbanan, pengorbanan cinta. Tapi tak tahu lah dapat pahala ke tak. Dia korbankan semua untuk isteri kesayangan dia. Kalau dulu kisah apa, Laila Majnun lah apa kan, itu semua ada unsur pengorbanan. Kalau versi budak-budak muda era 80-an, 90-an, dia panggil Titanic, Jack and Rose. Jack tu sanggup korban nyawa dia, janji Rose selamat. Sajalah tanya, Jack tu dapat pahala tak? Sajalah tanya kan. Ustaz ni pun, Jack tu bukannya Islam pun, nak contoh, nak ajak fikir sekejap. Boleh tak buat pengorbanan yang ia pengorbanan, tetapi dalam masa yang sama ada pahala? Dan syurga tu, itu kita nak. Macam tuan-tuan malam ni, pengorbanan lah ni. Saya tahu, mata tengok saya, dalam kepala fikir macam-macam. Kawan kata, tunggu, aku kalau 9 suku kau tak ada, aku balik dulu. Dah macam-macam. Ustaz ni pun dapat raya, aku 10 habis. Pengorbanan. Kata tetamu nak datang rumah, pinggan pun banyak dalam singki, tak basuh lagi. Banyak tuan-tuan. Tapi pengorbanan kot, boleh duduk macam ni. Itu pengorbanan. Yang dinilai pahala, insyaAllah. Jadi, isu yang kita nak bawa malam ini, macam mana yang disebutkan sebagai pengorbanan yang sia-sia, tak ada erti sekalipun.
Sebab kita pun sekarang berada pada bulan Zulqa'dah. Tak lama lagi kita akan melangkah masuk bulan Zulhijjah. Ada orang tanya, apalah kemuliaan yang ada pada Zulhijjah itu Ustaz? Banyak sangat-sangat. Bulan Zulhijjah, bagi semua bakal-bakal haji yang dah berangkat ataupun yang bakal berangkat nanti ni, itu tak apalah, dia buat haji dah, ada hari Arafahnya, tarwiyahnya dengan ibadah-ibadah di sana. Tapi kita yang tak pergi haji tahun ni, duduk di Malaysia, apa ingat duduk saja macam tu je kan? Banyak pahala menanti kita. Ada satu hadis riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu illallah min hadhil ayyam," yani ayyamul ashr. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari di mana amalan-amalan soleh yang paling Tuhan sayang sekali, iaitulah pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. 10 hari, hari tau, saya tak kata malam, hari. 10 hari awal bulan Zulhijjah. Oh, maknanya 10 hari awal bulan Zulhijjah tu, maknanya daripada 1 Zulhijjah sampailah raya haji. Raya haji berapa bulan? 1 Syawal, sempoi. Raya haji, ai ketupat tak hilang ni. 10 Zulhijjah nah. Dia pasal raya haji ni dia tak apa feeling sangat kan, setengah orang lah. Dia 1 Zulhijjah sampailah 10 Zulhijjah itu, itu syarat dengan fadilat-fadilat. Itu Nabi sebut. Sampaikan sahabat tanya, "Ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah." Ya Rasul, kalau amalan-amalan sedekah ke, sembahyang sunat ke, baca Quran ke, daripada 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah tu, boleh challenge tak pahala orang pergi berjihad, pergi berperang melawan musuh-musuh ke apa tu? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah." Orang pergi jihad tu pun tak boleh challenge pahala siapa beramal daripada 1 sampai 10 Zulhijjah. Besar sungguh pahala. Bukannya apa, seruan jihad tetap hebat, tapi memandangkan kita yang duduk ni pun kadang dengan kolesterol, dengan darah tinggi, makan ubat cair darah, cimaneh nak lawan musuh pun, musuh tengok, tak apalah pakcik, kau lawanlah dulu dengan durian kau tu dulu. Durian pun kalah, orang kata seulah dia sebakul. Jangan kata musuh lain, musuh nafsu sendiri pun kalah, tak apalah pakcik, ambil senapang baliklah, balik, tak payah lawan kami lah. Maknanya pahala siapa beramal daripada 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah tu, pahala jihad pun tak boleh challenge tu. Akan tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, "Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai'in." Kecuali, kacau siapa? Kecuali siapa yang keluar pergi berjihad dan tidak kembali lagi. Maknanya gugur sebagai syuhada, itu punya pahala lagi tinggi daripada pahala amalan 1 sehingga 10 Zulhijjah. Tapi kalau awak pergi perang dan balik, amalan 1 sampai 10 Zulhijjah lagi hebat daripada jihad. Tapi kalau pergi dan tak kembali, itu lagi, itu tak boleh lawan lah. Itu lagi hebat lah. Itu memang berani sungguh tu, memang tak balik dah, memang tak pulang ke pangkuan dah. Itu pahala tiada tandingan. Itulah dia. Cuma apakah amalan-amalan daripada 1 sampai 10 Zulhijjah tu banyak sangat. Tu bagi can lah ustaz-ustaz lain cerita nanti, yang cerita habis modal pula nanti. Tapi nak bagi tahunya, fadilat ni daripada sekarang kita dah boleh standby dah, boleh baca-baca buku-buku fadilat-fadilat bulan Zulhijjah. Cuma bulan Zulhijjah ini, tema dia yang kita selalu dengar adalah tema pengorbanan. Kalau dalam sirah maupun dalam sejarah, Quran maupun hadis, banyak disebutkan berkaitan tentang pengorbanan manusia-manusia dulu, termasuklah generasi terawal, iaitu anak-anak kepada Nabi Adam alaihissalam.
Nabi Adam alaihi salam hidup bersama-sama dengan Siti Hawa, yang mana hasil perkongsian hidup mereka ini melahirkan generasi manusia yang ramai. Sebagai contoh, dalam tafsir Ibnu Ishaq dan juga tafsir Al-Baghawi menyebutkan Siti Hawa melahirkan generasi batch terawal sekali, iaitu sebanyak 40 orang anak. Itu batch pertama, yang mana 40 orang anak itu semuanya kembar-kembar, 20 kali mengandung. Ini orang dulu-dulu cerita lain lah, dia punya kelang lain macam sikit. Kita sekarang ni pun paling kuat 8-10. Zaman sekarang saya ingat 4-4 milenium ni tak jumpa dah 8-10 orang tu, 2-3-4 orang tu cukup dah. Tak larat dah, 2-2 mak bapak kerja. Kita dulu tak apalah, ayah je kerja, mak di rumah. Sekarang semua sibuk. Tapi ada dekat Kuala Selangor tu, saya ingat anak dia 12 orang kot, 12 orang, tapi dia hidup susah lah. Anak dia punya ramai, dalam periuk, bawah almari, bawah sofa, ramai anak dia. Kadang tengah sembang tu merangkak budak kecil, saya kata, abang, yang ni nombor berapa? Dia pun melengung, ish, yang ni dia pun tak tahu, nombor siri tak ada. Jadi dia pun tak ingat mana satu dulu. Ini yang kecil ke, ada yang latest lagi ke apa, tak tahu, latest version ke apa. Ramai anak dia, dia ramai anak ni, rezeki lah, rezeki. Kalau dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Anas bin Malik, itu pun antara manusia anak ramai. Anak dia saja 120 orang. Anak, tuan-tuan bangga ngecucu cicit ciot apa lagi tu. Anak saja 120 orang. Anak dia saja. Kalau ambil gambar tu tak boleh pakai kamera biasa, dia pakai drone. Pasal sekampung tu dia gambar. 120 orang, anak saja, tak campur menantu tak lagi tak lagi. Anak saja. Mungkin ada orang tanya, ustaz, apalah amalan sahabat Nabi tu sampai anak 120 orang? Kilangnya banyak. Kilang mesti banyak. Oh, tak faham ya? Oh, sini memang soleh semualah, payah nak ulas. Tak yalah, kan nanti terkorban pula. Mak dia ramai lah, isteri tu ramai, isteri seorang, roboh kilang. Takkan 120 kerja beranak, kerja bila nak semayang. Tak faham juga eh? Oh, tak apalah. Jadi nak cerita apa tadi ya? Oh, Siti Hawa punya anak ramai. Ada setengah pendapat mengatakan anak dia generasi awal bukan 40 tapi 25 orang. Tapi dalam 25 orang itu 13 lelaki dan 12 orang perempuan. Tapi yang terkenal dalam sejarah dan direkodkan dalam Al-Quran iaitulah namanya Habil dan juga Qabil. Habil dan Qabil ni kisah yang saya ingat kita daripada kecil-kecil, dari buaian kita dah dengar dah, ustazah-ustazah mak kita cerita apa kan, sebelum munculnya Upin Ipin, Boboiboy apa ni, apa Mega Matu tak datang lagi semua itu. Qabil Habil tu mainan telinga dah. Saya dulu pernah sekali berpeluang pergi ke Rameshwaram. Rameshwaram ni dekat India, yang mana saya pernah sampai ke situ, yang didakwa penduduk situ itu merupakan makam Qabil dan Habil. Wallahu'alam. Cantik Rameshwaram ni. Dia ada satu kawasan tu dipanggil Adam Bridge. Adam Bridge ni kalau tengah-tengah laut tu dia macam surut sikit, dia ada satu, dia ada satu beting pasir yang menghubungkan daripada satu pulau ke pulau lain. Cantik, dipanggil Adam's Bridge. Ada yang berpendapat kata dulu Nabi Adam dia turun di Sri Lanka dekat Adam's Peak. Kan yang tu lah, yang teh apa banyak tu kan, turun di situ, kemudian dia turun dan merentasi. Sebab Hawa di mana? Hawa dekat Jeddah. Sebab itu namanya Jeddah. Jeddah tu Jeddatun. Jeddatun tu maknanya nenek. Jeddah tu nenek. Kan. Jadi kalau tuan-tuan kalau dengar Arab, kalau dia pelawar naik teksi tu, tuan-tuan kena dengar clear. Haram Jeddah. Haram Jeddah. Bukan Ja. Jeddah. Tuan-tuan yang kata, ustaz apa Arab ni, maki orang ke apa ni, carut ke apa? Haram tu Masjidil Haram. Haram, Haramain. Madinah pun dia, Mekah pun haram juga, tanah haram. Haram Jeddah, haram Jeddah. Kalau sekali dengar, oi dia apa kan? Jadi dia turun, kemudian dia merentasi beting pasir tu untuk bertemu dengan Siti Hawa dekat Jeddah. Akhirnya jumpa dekat Jabal Rahmah. Ini pendapat yang masih lagi boleh dibincangkan. Tak semestinya ini yang paling tepat, tidak semestinya. Jadi kita nak sebutkan apa? Jauh sangat saya pergi. Dah cukup. Jauh sangat. India dah, mana pergi dah. Patah balik USD 18 balik. Okey. Kat mana tadi? Okey.
Jadi Qabil dan Habil, mereka ini kalau nak diikutkan, lahirnya mereka saya sebut tadi apa? Hawa kan dia beranak secara kembar-kembar. Jadi dia orang dulu boleh atau tidak adik-beradik kahwin adik-beradik? Abang laki-laki, adik perempuan, boleh tak kahwin dengan adik? Boleh tak? Tak kata sumbang mahram lah. Abang kahwin dengan adik boleh tak? Syariat dulu boleh. Abu Ustaz dulu sebenarnya, mana ada orang lain? Mu nak nikah sama? Memang dia orang tu je orang pun. Jadi bu, syariat dulu. Sebab itu syariat ini dia akan makin datang seorang Nabi, dia akan bawa apa ni syariat-syariat yang berdasarkan pimpinan wahyu ni semua lain. Jadi yang dinamakan sebagai Qabil dan Habil tadi, Qabil dia punya adik dia tu apa Iklima ataupun Kalmana. Habil Labuda juga disebut Balbira, ada yang sebut nama dia Azura pun ada. Ni bukan yang Jamal Abdillah nyanyi tu. Ni adalah nama dia versionnya. Jadi dia orang kena kahwin secara silang. Adik Habil kahwin dengan Qabil. Adik Qabil kahwin dengan Habil. Qabil tak setuju. Ini tak setuju. Pasal yang kena dengan dia tu tak cun. Ini punya muka tak mau. Ha. Dia mesti nak lain. Mesti nak ada spek dia. Dia nak pasangan dia sendiri. Ha, dia orang kena kahwin secara bersilang. Tak faham tuan-tuan dah lakuk ya. Pening pula. Elok-elok nikah kahwin silang pula. Tak apalah. Ni nak cerita sejarah dulu. Macam mana boleh jadi banyak rentetan tu. Maka akhirnya tak puas hati tu, tak puas hati ni, maka di situ kita nampak ada dua watak. Walaupun dia anak Nabi, bukan anak penceramah, bukan anak mufti, bukannya anak ulama kiai, anak Nabi. Orang kata pisang standan pun bukan semuanya elok. Begitulah juga anak seorang Nabi. Ada yang baik dan ada yang buruk perangai. Yang baik yang kita kenal namanya Habil. Yang buruk perangainya tu namanya Qabil. Namanya Qabil. Habil ini, Habil dan Qabil ini pengorbanan yang kita pun dah biasa dengar, yang mana Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Quran bahawa Allah taala menyebutkan di antara dua korban yang mereka buat, fataqabbal min ihdahuma wa lam yataqabbal min al-ukhra. Tuhan kata korban yang diterima adalah korban salah seorang daripada mereka. Seorang lagi ditolak korban mereka. Apa sebab? Sebab salah seorangnya namanya Habil. Habil ni korban yang dia berikan itu adalah korban yang terbaik, yang elok-elok, yang cun-cun. Qabil pula dia bagi itu memang yang buruk, yang tak elok. Maka Allah terima. Tapi dua-dua buat tak korban? Dua-dua buat korban tak? Dua-dua buat pengorbanan ataupun korban. Tetapi Tuhan hanya terima salah satu sahaja. Maka isunya sekarang, oh maknanya bukan semua korban atau pengorbanan tu Tuhan terima. Ya, yang tak terima itulah namanya sia-sia. Jadi tolonglah, janganlah mengulang kembali sejarah Qabil itu dalam hidup kita. Caranya macam mana? Dengar. Pengorbanan yang sia-sia itu disebabkan tiga perkara. Ini saya akan kongsikan dalam kesempatan malam ini ya. Pengorbanan yang sia-sia itu disebabkan berapa perkara? Ada tiga perkara. Jadi maknanya daripada tadi tu, sekarang baru masuk tajuk. Boleh tuan-tuan? Kena menyesal tak? Inilah kali tak akhir panggil ustaz ni Marina. Eloklah kali kedua datang dan tak akhir katanya. Pertama, ini tanpa buang masa nak kita sebut nak. Pertama, pengorbanan seseorang boleh menjadi sia-sia dek kerana apa? Kerana niat yang bukan dituju kerana Allah Subhanahu wa taala. Pertama niat, niat itu dulu. Sebab itu dalam hadis yang terkenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi, inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamah alaihi rajulun istashhada fa'ati bihi fa'arrafahu ni'mahu fa'arrafa'aha. Nabi SAW cerita, sesungguhnya manusia pertama yang akan diadili di mahkamah akhirat nanti ni adalah orang yang mati syahid fi sabilillah.
Maya orang berperang syahid mati syahid ni dipanggil, Allah Taala panggil. Bila panggil saja, dah dia mati itu berjuang kan, maka malaikat pun tunjukkan kepada dia akan nikmat-nikmat yang dia bakal dapat dalam syurga. Ini dapat bidadari, dapat rumah, ada pokok bawah ni, syurga bawahnya sungai yang mengalir. Syurga pun tak tahulah syurga tingkat berapa, tapi dapatlah syurganya tu dengan makanan yang dihidang, dengan ada pelayan-pelayan daripada cawan-cawan yang diperbuat, dan semua package bagi tahu siap dah, premium punya. Tapi sebelum orang yang mati syahid tadi tu seronok riang gembira nak masuk dalam syurga, Tuhan panggil, sini mari, sini mari, mari sekejap. Apa engkau buat di dunia dulu, hei manusia? Kata laki-laki itu, qataltu fika hatta stashhadtu. Tuhanku, aku di dunia dulu berperang, berjuang sampai gugur di jalanmu. Kata Allah, kazibta, walakinnaka qatalta li'anna yuqal jari'un. Pembohong, penipu, engkau berjuang bukan kerana aku. Engkau berjuang semata-mata inginkan disebut sebagai beraninya, hebatnya, terornya dia. Padu, apa lagi? Apa mantap, pabu, apa lagi? Tor bayi, berehbo. Quran tak sebut, hadis tak sebut lah itu. Nak bagi faham konteks hari ni punya cakap. Orang cerita kan macam tu, padu, 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 padu. Macam tu lah. Engkau bukannya berjuang kerana aku sangat, engkau nakkan orang puji, itu saja. Maka Allah menitahkan kepada para malaikat supaya ditarik manusia tadi itu, diseret muka dia, dilempar masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah mizalik. Tuan-tuan bayangkanlah, orang mati ni, mati pula mati di jalan Allah, kalau ikutkan sudahnya neraka. Tak cukup dengan itu, mari pula golongan kedua. Tuhan tanya, apa engkau buat di dunia dulu? Dia kata, ya Tuhan, aku dulu di dunia mengajarkan orang Al-Quran, ajar orang Quran. Kata Allah, kazibta, bohong. Engkau ajar orang Quran itu bukan kerana aku, engkau nak tunjuk yang kau itu qari. Tu suara sedap apa? Nahwan, bayati, sikah, jiharkah, jerkah, apa lagi? Kau nak tunjuk kau punya merdu punya suara? Bukan kerana aku, kau ataupun kau nak tunjuk kau tu alim. Kau pandailah tajwid ikhfa syafawi lah, iqla' idgham mislain lah, kau tu pandai banding orang lain. Kau ambil tempat dalam neraka sekarang. Tuhan titahkan, maka dia diseret muka dia melempar masuk neraka. Siapa? Pengajar Quran. Sabar lu, yang saya cerita ni semua orang baik-baik mana ni? Yang sudahnya tak baik. Biasa dengar yang maksiat tu telah dah, tu kita pun tahu, lagi tak tobat lah. Dan yang ketiga, mari pula siapa? Iaitu orang yang dermawan. Manusia, apa engkau buat di dunia dulu? Dia kata, saya dulu di dunia, saya banyak bersedekah, bagi sumbangan. Bagi sumbangan banyak. Kalau kita hari ni maknanya apa? Sumbangan macam-macam lah. Orang banjir lah, rumah terbakar lah, anak yatim lah, Palestin, Syria lah, negara bergolak lah, apa semua. Saya orang bagi ya. Tuhan kata, kazibta, bohong. Engkau bersedekah, kau menyumbang bukan kerana aku. Kau bersedekah kerana untuk digelar dan dipanggil. Pemurahnya dia, baiknya dia, dermawannya dia. Ingat dalam 1,000 seorang pun payah nak dapat macam dia. Engkau nak dipuji-puji, dilambung-lambung. Kau bukan sedekah, apa? Sedekah kerana Allah. Tak tahulah kerana Cikgu Murni ke apa. Wajib akhir punya version lah. Lempar masuk dalam neraka, diseret tu. Dia kalau ikut malaikat kan besar, dia baling ya. Tapi dalam hadis Nabi sebut diseret muka-muka orang tersebut. Kata para ulama, diseret muka itu sebagai penghinaan. Dulu di dunia kau kan, kau sibuk sangat nak cari muka. Apa-apa kan muka. Siapa yang dermawan tu? Pak muka. Siapa yang berani sangat tu? Muka. Siapa yang ngaji sedap tu siapa? Tok Imam kan ngadap kiblat, tak nampak muka dia. Ni Facebook dia. Nampak muka. Kau nak muka sangat kan? Bukan cerita nak like, nak subscribe ke apa. Perak muka, lempar masuk dalam neraka. Kesemuanya ini, riwayat Imam Muslim ini, hadis ini memberikan kita satu pesanan apa dia?
Orang yang beramal soleh pun, kalau niat bukan kerana Allah, amal saja soleh, niat tak, niat bukan kerana Allah, neraka jawab dia. Ustaz kalau macam tu kejam sangat. Siapa cakap? Allah dah lama ajar kita, kalau rajin baca surah Kahfi mesti faham. Apa Allah Ta'ala sebut apa? Man kana yarju liqa'a rabbi faly'amal 'amalan salihah wa la yushrik. Sambung. Bi ibadati rabbih ahada. Saya tahu ramai yang sambung dalam hati, saya tahu. Dia tak nak riak kan, takut timpa neraka, jadi dia diam-diam kan nanti ni kan. Tuhan kata apa? Siapa-siapa yang nak berjumpa Allah, dua benda mesti standby. Apa? Geran tanah. Apa? Kena standby apa? Nak jumpa Tuhan mesti bawa apa? Pertama engkau jangan pertama sekali engkau mesti beramal soleh. Rukun Islam settle. Daripada mengucap sampai haji settle lah. Amal mesti soleh, haram jauh-jauh, halal kehidupan kita. Itu. Dan yang kedua, jangan kau syirikkan aku. Apa makna syirik? Mempersekutukan Allah dengan yang lain. Apa kaitan Ustaz? Mempersekutukan Tuhan pula dengan amal niat ni? Iyalah, kita beramal kerana Allah ke kerana orang? Sebab itu kalau ikutkan, orang buat amalan riak-riak ni pun disebut sebagai syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Kan? Sajalah tanya, tuan-tuan tak rasa pelik lah? Ustaz, kenapa Tuhan ni geram sangat? Taklah orang tu berperang tu pisah, kalau ikutkan macam pisah bilillah lah nampaknya tu. Hak seorang lagi tu pula mengajar Quran, tak lejah ke? Boleh bincang kot. Bukannya kaki kelak malam, kurut tapak kaki amoy ni. Ini orang baik kot, mengajar Quran. Kan, takkan tak boleh ejah kot. Ini bukan cerita ejah tak ejah. Sajalah tanya. Tuan-tuan kalau kena tipu, tuan-tuan bengang tak? Ke tuan-tuan bersyukur? Alhamdulillah kena tipu. Syukur kepada Allah. Moga-moga bulan depan ditipu lagi. Tak tu tak sioman, tuan-tuan tahu tak? Tak sioman. Nah? Kena tipu ni kita marah tak? Ya. Seolah-olah mereka itu menipu Allah. Luaran kau tunjuk engkau berjuang. Yo-yo, oh datang siang malam buat itu, buat ini, itu, ini. Oh dalam hati, apa kata P. Ramli? Baik. Encik Jamil tu baik kan bah? Baik. Sambung, sambung. Baik ada makna. Betul tak? Dapat jadi nombor tiga. Kan? Seolah-olah menipu Allah, tahu tak? Kau ajar Quran siang malam, ajar orang semua, oh jauh dalam hati tu, apa benda kau nak sebenarnya? Maka pengorbanan-pengorbanan tadi tu jadi sia-sia akhirnya, kalau bukan niat tu bukan kerana Allah. Termasuklah orang bersedekah, tuan-tuan bersedekah pun samalah kan? Tapi satu isunya pula lagi timbul bila ada orang dia jadikan tu alasan pula. Tanya dia, besar tak pergi masjid? Saya bukan tak nak pergi ustaz, riak. Dia ada riak sikit. Bila riak tu yang saya start motor balik tu. Pula makan tak riak pula. Kan, bang kenapa tak ni? Susah ustaz, saya nak baca Quran tapi saya baru baca Quran. A'udzu billah, kawan sebelah. Oh. Macam qori. Apa? Macam qori. Sadaqallahul azim. Eh ustaz tak baca? Riak. Mampu sampai sudah tak beramal ni, sekejap lagi azan kan, berani ya azan? Ish, saya nak azan Ustaz tapi takut orang kata sedap sangat suara kan, riak pula. Sunyi masjid Padan. Sebab tu belajar agama ni jangan selai dua kitab tu, belajar sampai habis-habis ya? Semua ambil alasan riak letih kalau macam tu. Ingat, maka sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pengorbanan akan jadi sia-sia. Pertama, kalau niat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun dalam kehidupan pun kita perasan, orang kalau buat bukan kerana Allah ni, apa yang dia buat tu tak lama dan tidak konsisten. Dia ada musim. Orang kalau buat bukan kerana Allah ni,
Bukanlah kita nak hukum, tapi kita pun rasa engkau ni macam tak ikhlas. Orang kalau ikhlas ni kita rasa. Dia bukan soal isu fulus duit ke apa. Dia buat tu puas hati punya. Oh, itu kita rasa orang tu ikhlas. Ha, tuan-tuan, itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, pengorbanan boleh jadi sia-sia kalau sekiranya, yang kedua, iaitu kalau sekiranya seseorang itu dia buat satu-satu amalan itu, pengorbanan yang dia buat, yang dia lakukan itu disalut dengan satu sifat yang dipanggil sebagai dengki. Habis tuan-tuan. Dia bersalut dengan dengki. Oh, terkejut saya. Itu bunyi apa tu? Oh, masuk waktu. Ha, lagi? Lagi 5 minit pun dah bunyi macam tu dah. Hebat tuan-tuan. Masjid ni memang saya kagum lah. Ada satu masjid tu saya pergi, tanda masuk waktu semayang, dia bunyi pam 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 pam. Oh, macam KLIA ya. Padahal rumpang-rumpang tujuan ke Kota Baru telah siap sedia melalui pintu B3. B3 pam pam pam. Saya ingat boleh buatlah bunyi macam tu. Baru saya cakap sikit lagi, pam 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 pam. Pun lagi dia kata, "Ustaz, lagi 2 minit." Letih. Memang tak cakap saya macam ni. Kan. Yang kedua, pengorbanan kita boleh menjadi sia-sia. Lepas ni ada bunyi ke tak? Oh, bunyi tu untuk masuk waktu. Ha, okey. Saya pun tak khusyuk juga sebab duk tunggu bila bunyi pula. Eh. Yang keduanya adalah bila pengorbanan kita itu, apa kita buat ni, dia ada bersalut dengan apa saya sebut tadi tu, dengan dengki ya, dengan dengki. Tuan-tuan tahu tak, dalam dunia ini manusia kalau ada perangai dengki, amalan rosak habis. Bukan saya sebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata baginda Nabi, sebahagian hadis saya bacakan, Nabi sebut, fa innal hasad yaqulul hasanat kama taqulun narul hatab. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ada hasad, dia hasad ni atau dengki ni, siapa kita Melayu bantai dua-dua, hasad dengki pun dia, hasad pun dia, dengki kuasa dua. Nabi kata, siapa yang ada dengki ni, maka dengki itu nanti akan membaham semua amalan-amalan soleh dia seperti api yang marak membaham, membakar kayu-kayu dedaunan kering. Tuan-tuan, kalau bakar sampah kita kampung-kampung dulu kan, bakar daun-daun tu kan, tunggu dia kering, tunggu panas terik kemarau, sedap bakar tu, dia hangus cepat. Maka orang yang ada dengki, amalan-amalan dia hangus macam tu. Mungkin ada orang, "Ustaz, kalau orang tu dah beramal soleh, apasal pula dengki nak kacau?" Tuan-tuan ingat, orang yang kalau dengki tu habis cakap dengki je? Tak. Biasanya orang yang ada dengki dalam hati akan muncul daripada dia fitnah memfitnah, kata menghata, hasut menghasut, tuduh menuduh, benci membenci. Itu pasti. Ni meniaga laksa, ini pun meniaga laksa juga. Orang kita kan macam tu. Kalau meniaga satu benda, mesti benda sama ya, sederet. Si lemak, si lemak semua. Carilah tempat lain pula. Tak tahu kenapa. Lepas tu bergaduh. Kalau tu durian, durian sepanjang-panjang. Carilah location lain pula. Kita pening. Tak apalah. Kalau tak bergaduh, tak apa. Ni gaduh ni. Ni laksa, ni laksa. Ramai pula pergi yang satu laksa ni. Yang seorang ni tak dengki. Ada dengki je. Dia cuit seorang. "Bang, apa suka sangat pergi laksa sana? Habis laksa saya tak best." "Ui, kuah dia pekat lah." Kawan yang meniaga laksa ni tahu cakap apa? "Ni, saya nak beritahu lah. Kita orang meniaga laksa sama-sama, buka pajak kedai sama-sama. Saya nampak ni dengan mata tau. Pekatnya kuah laksa dia pakai tisu. Bukannya isi ikan pun, tisu." Padahal betul ke tisu? Sebab tu saya kata apa tadi? Bermula daripada dengki, akan datang tipu, akan datang fitnah, akan datang sangkaan yang buruk. Patutlah Nabi ajar, kau jangan mula dengki. Sekali kau dah mula dengki, segala tak elok keluar daripada muka kau, keluar daripada diri kau. Jangan. Dengki dengan anak sulung, dengki dengan menantu sulung, macam-macam dia buat. Habis dah mak tu layan yang sulung tu lebih, tidur dalam bilik, suhu 16, aircon. Yang lain tidur luar.
Yang tu nak balik, toilet basuh siap. Mak tu dengan bungkuk-bungkuk boleh basuh. Kami balik, mak tak buat apa pun. Tak dengki je. Sebab tu Islam ajar, jangan ada dengki. Segala amalan, hangus. Pengorbanan, hangus. Habis macam tu je. Wakaf, kapet masjid, bagi sumbangan pada masjid, hangus macam tu je. Habis fitnah orang, tak hangus pahala. Hangus macam tu je. Letih je pengorbanan kita selama ini. Maka sebab itulah ingat, orang yang ada dengki ni kita minta berlindung pada Allah Ta'ala. Apa nama tu? Apa tu? Rabbana ufir lana wali ikhwana lazina sabakuna bil iman. Tu kan? Tu kan doa tu. Minta pada Allah Ta'ala agar hati kita ni jangan dihinggap perasaan-perasaan dengki. Ah, tu pun betul. Okay. Oh, dia masuk waktu bunyi lain pula eh. Dia jangan dihinggap perasaan-perasaan dengki yang boleh merosak dan membinasakan amalan-amalan kita. Jadi insyaAllah kita beri laluan azan isyak dulu dan kita akan sambung sikit lagi selepas ni. Jangan ke mana-mana insyaAllah. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya mohon izin untuk menyambung sikit sahaja lagi perbincangan kita malam ini. Yang kedua saya sebutkan tadi, pengorbanan kita boleh jadi sia-sia kalau bersalut bersama dengan ada perasaan dengki. Kalau mungkin ada orang masih tak faham, Ustaz, saya rasa saya tak dengki kot. Rasa-rasa dengki tak dengki itu rujuklah apa pesan para ulama. Kata para ulama, al-hasadu huwal bughdu wal karahatu lima yarahu min husni hali al-mahsudi. Kata para ulama, dengki itu, hasad itu adalah perasaan benci menyampah meluat dengan keadaan yang baik yang ada kepada orang yang kau dengkikan itu. Ataupun bila engkau melihat orang yang mendapat nikmat itu dengan pandangan menyampah. Kita pun ramai kawan-kawan kita, hari itu pakai kereta lain, oh ni kereta lain pula datang kan. Pandang tu macam mana? Tuan-tuan pandang macam mana? Ah, macam aku tak tahu dia tu. Kau tim banyak tu, dengan toki-toki semua member dia. Kan? Dia kau tim banyak, sport rim semua dia sponsor. Itu yang dapat tu. Tenyih tu yang dapat tu. Kenapa jahat sangat? Jangan jahat sangat mulut tu. Kan? Nampak seorang laki-laki dah berumur. Loh, baru kahwin. Baru kahwin. Umur 60. Nikah pula dengan perempuan umur 27. Dia pandang dengan benci tau. Malam pertama mati tu. Malam pertama tu mati tu. Confirm, kau tengok lah. Duduk atas pelamin pun bengkok. Malam pertama arwah aku ingat. Kenapa mulut macam tu lah? Oh, dia macam tu tadi. Kalau orang dengki yang dia punya mulut lain macam tu. Tu saya kata, dengki ni rosak habis. Habis rosak. Dia jadi tak bermanfaat lagi dah apa kita buat selama ini. Mulut tu biarlah elok-elok sikit. Member tukar kereta baru, pandanglah dengan pandangan kasih sayang sikit. Syukur dapatlah kita tumpang dia nanti ni. Pergi masjid, dia pun okey. Kan? Nampak Pak Haji tu kahwin pula. Perempuan tu muda. Alhamdulillah, taklah dia seorang-seorang pergi masjid. Depan ni ada kawan. Sejak bini dia dulu meninggal kanser apa dulu ni. Ha. Boleh tak pandangan rahmat sikit, kasih sayang tu? Sebab itu Nabi SAW, Nabi ajar kita, kita kalau nampak orang kalau dapat nikmat, kalau-kalau lah perasaan nyampah meluat tu nak datang, dia kena lawan dulu dengan satu kalimah. Nabi kata, فَلْيَدْعُوا لَهُ بِالْبَرَكَةِ. Doakan keberkatan orang yang mendapat nikmat tu. Berkat-berkat. Orang kalau kahwin kan, kan ada ungkapan dia, barakallahu lakuma wa baraka. Yang Mahir Zain nyanyi itulah kan, berkat tu. Walaupun pengantin perempuan tu ex kita. Jadi kena ucap berkat juga. Jangan nyanyi lagu pelamin angin kumusnah pula. Jangan rosak majlis orang. Nyanyi lagu sembilu apa tragedi Oktober, janganlah. Letih, panjang cerita. Apa lagi? Doakan berkat. Macam kami ustaz-ustaz ni kan, alhamdulillah ada rezeki-rezeki orang dapat, kami dapat. Doakanlah berkat untuk kami ustaz-ustaz penceramah ni pun. Tahniah ustaz, barakallah ustaz, barakallah. Dengan kata ustaz nak pergi haji tahun ni, barakallah. Saya pergi haji tahun ni, saya pergi 19 hari bulan. Kira 20 lah pasal pukul 2 pagi kan.
Saya pergi haji tahun ni, alhamdulillah, insyaAllah. Doalah saya pergi dan balik dengan selamatnya dan jemaah-jemaah yang lainlah. Kadang ada orang kita beritahu kita pergi haji, ustaz pergi haji. Ha. Ustaz dengan menteri itu dah macam ni, memang ah. Payah, payah. Dia tak ada nak jadi rahmat tu. Tahniah ustaz, doakan kami. Saya pun banyak penyakit ni, tolong doa sikit ustaz. Okeylah, kan bagus gitu. Macam ni dekat ruangan Facebook kan, dekat ruangan komen mesti ada ni, terbaik ustaz, terbaik, terbaik, terbaik. Bubuh lagi ustaz, bubuh lagi. Apa benda lah bubuh, terbaik, terbaik. Jadilah orang Islam yang ni sikit, barakallah ustaz, barakallah. Ha, macam tu. Ini saya kadang-kadang pergi restoran, kena makan, kadang toke tu minta kita review. Itu ustaz ada follower, promote lah sikit kedai saya. Boleh, boleh, boleh. Ambil nasi, ambil lauk, bismillah, makan-makan. Oh, sedap kawan-kawan, marilah makan sini. Ada yang komen bawah tu, untung jadi ustaz, makan free siang malam. Nasihat awak lah. Payah. Lepas tu saya kena beritahu, ni bukan luar perasaan, ni berkongsi, berkongsi pengalaman. Nak, kalau tuan-tuan nak tahulah yang namanya netizen, macam tu lah. Jadi doa, apa doa ustaz, sihat lah ustaz. Ustaz kambing je ustaz, siang malam kambing nampak. Ha, doa lah sikit. Ha, kan. Dan ni pun ada orang ajak makan durian malam ni. Hei, tak dah perasaan, tak dah. Tapi kalau dia bagi, saya ambil lah. Ha, tu yang ketiga. Ajak tak nak, tapi dia bagi, saya ambil lah. Rezeki, yang tolak, dia pun nak pahala. Dan yang ketiga, pengorbanan. Pengorbanan. Pengorbanan ke terkorban ke tak tahulah. Yang ketiganya, pengorbanan akan jadi sia-sia. Ni ringkas lah ya, dah hujung-hujung ni. Yang ketiganya, pengorbanan akan jadi sia-sia kalau sekiranya pengorbanan kita itu, yang kita korbankan itu adalah sesuatu yang tak ada nilai kalau ikutkan. Awak ni bagi benda yang dah tak pakai dah kot, bagi benda-benda tak elok dah. Qabil-Qabil tadi kan, Qabil kan dia bagi, dia bagi lembu yang kurus, tanaman yang expired. Apa benda ni? Kalau telur tu tembelang agak. Apa ni? Ni bukan korban. Ini membuang beramai-ramai. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut bab sedekah, tuan-tuan ambil bahagian korban kan. Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Nabi SAW kata, sedekah atau korban yang tuan-tuan masuk bahagian yang 600, 700 ke berapa ikut ni lah tuan-tuan kan, masing-masing punya ni. Itu adalah sedekah yang ketika nak bagi tu paling terbaik sekali adalah engkau rasa sayang dengan amount tersebut. Kan? Orang banyak duit, harta banyak, jenis hari-hari 200 ribu punya untung, juta-juta punya ni, 600 tak ada benda. Berapa yang paling dia sayang? Kan? Dia pun gaji bulan dia pun 2000 dengan anak 6 orang. 600 tu pengorbanan tak? Dan yang paling terbaik tak dia? Ah, itulah yang terbaik, itulah yang terbaik. Ini tanya ustaz, sibuk nak diskaun dah. Ustaz, korban ni mahal? 600 pun mahal. Yang murah sikit tak ustaz? Adalah satu tu 400 setengah tapi dia kecil sikitlah. Uish, mahal lah. Ustaz, ada tak yang buat? Ada tapi luar negara, dalam 300 setengah boleh dapat. Mahal lah. Saya rasa macam nak sembelih orang tu lah saya rasa. Itu yang paling murah buat saya rasa. Kau dah kenapa? Dia faham tak? Faham tak? Dia korban, korban yang paling sayang sekali, yang paling kita sayang. Allahu Akbar. Paling kita sayang. Dia kalau tanah Arab, kalau orang Arab, dia punya korban, dia feeling dia lain. Orang macam saya dulu di Mesir, harap tu dia beli kambing, dia beli kambing, dia beli kambing. Dia sebab itu kalau orang tanya ustaz, kalau ikut turutan seekor kambing dengan satu bahagian lembu kan 7, satu bahagian lembu dengan seekor kambing, mana lagi afdal, seekor kambing ke satu bahagian lembu? Seekor kambing. Seekor kambing lagi afdal. Jadi Arab dia buat macam tu. Yang saya punya tuan rumah tu lah, dia beli kambing. Dia beli tu saya ingat sebelum Zulhijjah dia beli dah. Tambat bawah rumah, siap bagi nama. Dah jadi pet dah, dah jadi apa, kawan baik anak dia dah, usap-usap lah apa. Tuan-tuan bayanglah, hari nak sembelih tu macam mana.
tak menangis satu rumah. Baru dia rasa ini ambil korban lembu mana pergi, tak tahu. Pagi tu baru tunjuk anak yang tu. Yang tu kita pun tak kenal, tak rapat tu, dia tak rasa sangat. Yang rasanya masa cucuk duit tu 650. Allah. 650. Ya Allah. Ha tu. Dia korban. Maka sebab itulah saya menyerulah kawan-kawan mana-mana hak belum ambil bahagian, meh kita ambil korban tahun ni. Sebab korban ni merupakan satu lambang manifestasi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan tanya apakah haiwan yang paling afdal untuk korban, number one unta. Number one unta. Kita di Malaysia unta tak banyak, tak, bukan tak banyak, kalau ada pun dalam zoo kan payah sikit lah unta. Nombor dua lembu. Lembu pun sekarang kita ada grade, ada grade triple A, ada double A pun. Ini bukan bateri, ini lembu. Lagi apa lagi? Nombor tiga biri-biri. Nombor empat bau kambing. Tapi kalau ditanyakan mana lebih afdal ustaz, kalau ikutkan pertama unta, kedua lembu, ketiga biri-biri, keempat kambing biasa, yang kelima satu bahagian unta, yang keenam satu bahagian lembu. Ha, itu yang paling afdal. Maknanya kita hak yang keenam, ha, paling bawah sekali, satu bahagian lembu. Tuan-tuan kalau ada rezeki, kalau dapat unta tu boleh bincang lah, boleh bincang. Ataupun dapat lembu seekor adik-beradik semua, pakat-pakat tujuh bahagian pun lagi bagus. Biri-biri, dapat kambing, itu lagi bagus. Tapi kalau lembu yang tuan-tuan buat, yang paling afdal jantan ke betina? Entahlah ustaz. Saya masuk ni pun mujur. Lah menek. Dia kalau ikutkan antara jantan dengan betina, kalau ikutkan jantan. Sebab biasanya jantan kadang boleh dapat sampai 1200 kilogram. Betina ni dia ramping kot 800 kilo. Dia banyak kan? Dia banyak ramping sangat, jaga badan sangat kan? Ha, jadi dia jantan tu lagi afdal. Maka tuan-tuan buatlah pilihan masing-masing. Mana yang belum masuk bahagian apa ni korban kita tahun ni. Yang paling penting yang terbaik kita nak buat korban tahun ni. Samalah tuan-tuan, tak kira korban lembu saja. Tuan-tuan kalau bagi sumbangan, kan orang mangsa banjir apa kan, tuan-tuan korbankan harta bagi sumbangan. Bagi yang terbaik ha. Ini kadang saya dulu tengok kawan-kawan NGO bagi sumbangan mangsa banjir. Kotak-kotak punya banyak. Dia tulislah baju, seluar, pakaian dalam, makanan, macam-macam. Tapi kadang-kadang bila kita buka kotak tu, bau kepam. Rupanya ni semua yang dia nak lemparnya. Dia nak buang dah semuanya. Baik tak payah bagi, sian dia orang tu. Macam dulu di Manik Urai dulu, ada kawan cerita, Pak Haji tu orang surau. Rumah hanyut semua. Tenggelam habis semua dah. Dia nak carilah baju Melayu ke kurta ke apa kan. Buka-buka baju kurung. Buka-buka baju kurung. Kurung-kurung. Pas kurung-kurung. Dah tak ada pilihan dah. Dia buh lah baju kurung tu. Tapi serban ada atas kepala. Serban tak nyuk. Dan dia pula imam. Jadi masa dia orang semayang tu, makmum belakang semua tak khusyuk. Pasal zip kat belakang tu kan. Pelik kan. Dia kan baju kurung kan zip kat belakang. Bunga-bunga pula tu baju kan. Aduh, sian lah. Ada seorang tu, dia hanyut semua. Ni terus terang cakap ni. Dia nak carilah seluar dalam. Harap-harap yang baru lah. Buka-buka bawa kepam. Kepam satu hal dah. Dia angkat-angkat. Ish, dia kata, pasal apa seluar dalam ni? Tiga lubang lah. Dia seluar dalam kan, kaki kanan, kaki kiri. Tiga pula tu. Pasal dia tiga. Rupa koyak dah. Baik tak payah bagi. Kesian yang ibu-ibu lagi kesian. Duh, kalau macam tu baik, saya cakap tu terang, baik tak payah bagi tu tak. Bagi benda yang paling kita sayang lah. Ibu-ibu paling kesian. Kesian tu ibu-ibu. Dia orang yalah, pakaian dalam pun hanyut. Dapatlah baju dalam. Tali pun tak ada. Tak faham eh? Ha. Dia kata mana nak sangkut ni ustaz. Tahulah cik oi. Kesian tu. Jadi tak baik lah macam tu. Tak patut lah. Kesian NGO tak sempat nak tengok satu-satu, tak sempat, dia masuk-masuk-masuk. Jangan kita buat macam tu. Pasal kita ni menyantuni orang dengan yang sebaik-baiknya. Bagi sedekah yang paling terbaik sekali. Itu korban pun sama. Kalau tidak rosak macam tu. Wallahu alam, cukuplah dekat ni lah tuan-tuan. Mudah-mudahan bermanfaat sembang-sembang kita malam ini. Dan moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima kita punya amalan-amalan kita, dan kita termasuk dalam kalangan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Taala hanya menerima
korban orang-orang yang bertakwa. Siapa bertakwa? Moga-moga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami, ampunkan dosa ahli keluarga kami. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, terimalah amal-amal kami, terimalah ibadah korban yang bakal kami laksanakan nanti. Ya Allah, sebagai tanda kami bersyukur atas nikmat-Mu yang banyak ya Allah selama ini buat kami. Ya Allah, Engkau sayang kepada kami. Ya Allah, Engkau sayang kepada kami. Ya Allah, maka sebagai tanda kesyukuran kami, ya Allah, kami akan melaksanakan ibadah korban tidak lama lagi nanti. Ya Allah, ya Zaljalali wal Ikram, ya Allah, peliharalah perjalanan sahabat-sahabat kami yang bakal menjadi Duyufur Rahman, yang bakal-bakal menjadi tetamu-tetamumu. Ya Allah, berilah perlindungan pada mereka, sihat tubuh badan, dan mereka beroleh haji yang mabrur insyaAllah. Ya Arhamar Rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih semua.